Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Cip di channelnya, yaitu Rantua Channel. Hari ini kita akan membicarakan tentang sosiologi, terutama materinya terkait erat dengan kajian pustaka. Ayo kita lihat satu-satu. Apa saja isinya? Kajian pustaka ini ada dua konsep. Ada konsep A, konsep B. Dua-duanya nanti akan kita bahas. Yang ketiga ada hipotesis penelitian, dan yang D adalah kerangka berpikir. Pak, kenapa sih harus dua? Ya, namanya penelitian sederhana, cukup dua saja. Nanti kalau lebih, kamu akan bahasnya di kampus ya. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu-satu. Konsep. Apa itu konsep? Nanti langsung saja di bagian tulis-menulis. Nanti kalau konsep itu apa? Tentang pengertian, penjelasan, pendapat dari para ahli dalam hal ini sosiologi. Ini saya berikan contoh. Kamu misalnya nih, membahas tindakan remaja, kamu cari tokohnya, oh saya ketemu nih tentang Sudiro Sukanto, jadi teknisnya nanti akan terus begini. Membicarakan tentang tindakan remaja, ada beberapa sosiolog yang menguraikannya dalam bentuk pengertian atau konsep. Salah satunya Sudiro Sukanto. Menurut Sudiro Sukanto, tindakan remaja adalah bla 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 bla. Pak, berapa pak? Dua saja cukup. Nanti di bagian bawah, kamu buat kesimpulannya. Dari apa? Dari kedua pendapat tokoh itu. Cari yang sama, cari yang penting terkait dengan kenakan remaja. Ini misalnya ya. Sehingga kamu buat nih. Berdasarkan pendapat dua tokoh di atas, maka kesimpulannya kenakan remaja adalah ini. Dan dalam penelitian ini, kenakan remaja dimaksud adalah misalnya nih, tawuran. Itu konsep ya. Nah, ini secara teknisnya. Bagaimana secara keilmuannya kira-kira gitu ya. Dan bagaimana cara menemukan konsep? Konsep adalah abstraksi terhadap realitas yang akan diteliti. Realitasnya apa? Kenyataannya, tawuran, oh ini bullying, oh ini permusuhan, oh ini misalnya penyalahguna narkoba. Itu realitas yang kamu lihat, faktanya di lapangan. Dari fakta lapangan itu kemudian diabstraksikan, dibuat yang sifatnya abstrak yang hanya dipahami dengan keilmuan. Supaya apa? Supaya mempermudah pemahaman. Banyak gak sih pak konsepnya? Banyak, hampir semua tentang konsep sosiologi sudah ada. Tinggal apa? Ya kamu cari aja di buku-buku sosiologi. Kita ambil contoh ya, contoh nih. Misalnya, kembali ke penjelasan awal. Kamu membahas tentang tawuran. Ya, kita cari realitasnya apa? Tawuran pelajar, pukul-pukulan dan seterusnya. Itu realitas. Bagaimana kamu bisa menemukan konsepnya? Lihat kalau tahun pelajaran apa? Itu ada berantem, ada remaja. Pelajar itu kan remaja. Namanya apa nih? Oh, dalam sosiologi konsepnya adalah kenakan remaja. Selain kenakan remaja apa, Pak? Oh iya, perhatikan kalau mereka lagi tawuran tuh berkerumun, bermassa. Oh, itu namanya kerumunan. Ada dalam sosiologi. Kalau misalnya dia melakukan tawuran, itu ada dua kelompok. Kelompok A, kelompok B, ya. Lempar sana, lempar sini dan sebagainya. Oh, berarti namanya apa? Kelompok sosial, itu konsepnya. Kita contoh lagi. Realitasnya, misalnya kamu akan mendeskripsikan tentang kondisi masyarakat di daerah kamu. Di situ ada agama yang banyak, ada perbedaan suku, ada perbedaan ras. Konsepnya apa? Oh, multikultural. Jadi orang hidup dalam kebudayaan yang beragam dan berbeda. Ini kan kelompok-kelompok, ada kelompok agama, ada kelompok suku, ada kelompok ras. Ini namanya apa? Oh, ini kelompok sosial. Bagaimana kehidupan mereka itu, berhubungan sosialnya, ngobrol kah? Ikut gotong royong kan sebagainya. Oh, ini namanya apa? Interaksi sosial konsepnya. Yang terakhir, misalnya yang terakhir. Kamu misalnya melihat tuh ini ada nih kasus di daerah saya, menarik benar untuk diteliti. Apa nih? Ini berantemnya dari zaman dulu nih. Mereka padahal cuma beda tembok saja. Nah, kenyataannya realitas yang satu adalah orang kaya, kaya banget, yang satu lagi orang miskin. Konsepnya apa kira-kira? Oh iya, kaya, miskin. Ini lapisan sosial. Ya, yang disebut dengan stratifikasi sosial. Berantemnya ini apa ya, Pak? Berantem, ini konflik namanya, perselisihan. Kalau kita ambil interaksi, bisa, Pak? Bisa. Ini namanya interaksi bersifat disosiatif. Oke ya, paham ya, menemukan konsep ini. Jadi kalau misalnya kita akan meneliti tentang, misalnya, ini Pak, orang yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Berapa orang? 5 orang, 6 orang, nyanyi-nyanyi sebagainya. Oke, pengangguran gitu, Pak. Mereka berkelompok apa misalnya? Ya, itu kelompok sosial. Ya. Boleh seperti itu. Apa yang lakukan? Oh, kalau saya ingat, mereka suka membuat kerusuhan, Pak. Suka mencuri. Itu sebut saja, misalnya, kriminalitas. Konsepnya jelas. Paham ya? Kita lanjut. Bagian yang ketiga. Hipotesis.
ya. Hipotesis bahasa mudanya jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Tapi bukan jawaban seperti orang-orang ini ya. Ada orang bertanya, "Bang, jalan X di mana, Bang?" "Oh, tuh di ujung sana, Bang." Nah, bukan begitu. Tapi adalah jawaban yang dibangun dari konsep dan teori yang sebelumnya itu. Jadi kan yang sebelum bicara hipotesis, kamu sudah membuat pemahaman-pemahaman dari para tokoh. Nah, jawabnya itu dari situ. Nanti ketika kamu membuat jawaban dalam bentuk hipotesis ini, benar atau tidak itu nanti belakangan. Kenapa? Nanti bisa ditentukan melalui pembuktian di dalam penelitian pada bab selanjutnya. Apakah di bab 3, 4, dan sebagainya. Kita ambil contoh-contoh. Misalnya ada sebuah penelitian. Rumusan masalahnya apa yang menyebabkan banjir di Jakarta tahun 2021? Itu ya. Setelah kamu buat konsepnya, oh konsep banjir begini, penyebab banjir menurut tokoh ini, penyebab banjir menurut tokoh ini, kamu ambil itu, kamu ambil ide sarinya, kamu buat sebuah jawaban. Kamu membuat hipotesis penyebab banjir di Jakarta karena ini dalam tokoh ini menyebut karena manusia suka membuang sampah sembarangan, karena manusia lalai, karena manusia suka ini suka itu, oh ini berarti karena faktor manusia. Yang satu lagi karena curah hujan tinggi, debit air tinggi, oh ini karena apa? Karena faktor alam. Itulah cara membuat hipotesis. Selanjutnya, bagian terakhir, kerangka berpikir. Nah, di kelas sebelumnya saya bilang, saya kalau membaca penelitian peserta didik dari tahun ke tahun, kelas 10 ini, yang pertama akan saya buka itu bukan nama, bukan apa, tapi kerangka berpikir. Disitulah sebenarnya, ya, sebenarnya adalah isi dari penelitian. Kamu mau meneliti seperti apa kelihatan di situ. Ya, jadi arahnya kemana tahu. Dari mana hasil kerangka berpikir? Dari hasil olahan dari konsep teori dan hipotesis yang tadi itu. Jadi kamu buat konsepnya, teorinya, hipotesisnya, jadilah kerangka berpikir. Dengan demikian, kerangka berpikir itu hasil dari berpikir peneliti. Siapa peneliti? Ya, dalam hal ini berarti adalah kelompok kalian. Oke. Kemudian, bentuknya bagaimana, Pak? Bentuknya boleh uraian, boleh juga bagan. Tapi umumnya di Indonesia pakai bagan. Atau keduanya juga ada. Kita ambil yang bagan, yang mudah-mudah saja. Berikutnya. Nah ini nih, ini bagan penelitian. Saya sudah bisa menduga, oh ini ternyata penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana perkembangan yang terjadi terhadap anak-anak yang suka bolos. Dengan cara ada perlakuannya itu apa? Layanan konseling. Dari sini tergambar nih. Ada anak yang bermasalah, suka bolos. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dimasukkan ke guru BP, diadakan konseling. Hasilnya bagaimana? Nanti akan berkurang. Nah, ini kan sederhana. Berikutnya, kita lihat. Nah, swing. Wih, ada burungnya ya. Ini ada tiga. Ada masalah. Masalahnya apa? Ada ternyata penularan wabah. Ini dibuat penelitian ini jauh sebelum ada pandemi sekarang ya. Ternyata pemerintah itu lepas tangan. Bagaimana ini penyelesaiannya? Ada aktor alternatif. Dia bukan dari orang pemerintah. Ya, dia membangun sebuah komunitas tingkat desa karena mereka berpikir ini wabah bukan hanya karena wabahnya itu yang bahaya, tapi apa? Karena polanya, pola pak, pola manusia dalam menjaga kebersihan. Ya, siapa mereka aktornya? Ya, ahli epidemiologi. Hasilnya apa? Dampaknya apa? Terjadi solidaritas sosial, bukan hanya menyelesaikan wabah, tapi membangkitkan kesadaran masyarakat sipil. Masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk apa? Untuk saling menjaga satu sama lain terkait tentang penularan dan kebersihan. Oke ya, selanjutnya ini cukup sampai selanjutnya kita lihat. Kalau ini sudah selesai berarti sudah 4 pembahasan selesai. Bagaimana penugasannya? Penugasan cuma satu, buat bab 2 yang tadi saya jelaskan. Ya, kalau dulu di bab 1 kamu menulis, sekarang sudah tidak lagi. Mulai hari ini, kamu hari ini dan sampai seterusnya mulai kerjakan di mana? Di ketikan. Ya, kayak komputer, Word. Kertasnya berapa? A4. Fontnya apa? Time New Roman atau Time Roman atau Arial. Size-nya berapa? 12. Margin, klik saja yang normal. Kalau sudah selesai, tugas kirimkan ke grup WA. Ya. Enaknya jam berapa ya kumpul tugasnya? Nanti kita obrolin di grup WA. Yang pasti, kalau kita ambil keputusan bersama, kamu ikut serta menentukan seperti yang sudah-sudah, biasanya tidak ada yang terlambat. Oke ya. Dan yang terakhir nih catatan penting menurut saya, kalau kamu nggak ngerti tanya ke saya lewat WA boleh, Japri boleh, grup boleh, atau komentar di kolom di bawah ini. Ya. Nah yang tadi gambar-gambar itu, ini mohon maaf ya semuanya yang nonton ini, saya ambil karena banyak saya ambil, saya tidak paham lagi itu punya siapa. Soalnya saya screenshot.
Jadi tolong yang punya ini, yang punya gambar ini, saya mohon izin. Saya tidak pakai untuk komersil, ini untuk pembelajaran. Mohon izin ya. Dan sebagai penutup, saya akan ucapkan pada kalian semua, selamat bekerja, Bravo 32. Silakan maksimalkan pekerjaan ini. Jangan lupa proses pekerjaan kamu yang kamu diskusikan lewat WA, lewat LINE dan sebagainya, tolong di capture. Karena dengan itu saya bisa melihat, bisa memantau bahwa pekerjaan ini adalah satu, berproses, dua adalah pekerjaan bersama-sama. Ya, tidak ada sekolah pekerjaan mandiri, tapi bersama-sama. Demikian materi hari ini, pelajaran hari ini, Sosiologi kelas 10 IPS. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.